Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang 5 fakta menarik negara Belgia. Negara Belgia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Eropa Barat, berbatasan dengan beberapa negara seperti Belanda, Jerman, Luksemburg, dan Prancis. Bahasa resminya adalah bahasa Prancis, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Ibu kota negara Belgia adalah kota Brussels. Sekarang, kita langsung berlanjut dengan 5 fakta menarik negara Belgia. Fakta pertama, dikenal sebagai medan perang Eropa. Negara Belgia sering disebut sebagai medan perang Eropa atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Battlefield of Europe dikarenakan wilayahnya selalu menjadi medan perang antara negara-negara di Eropa sejak zaman kerajaan hingga masa perang modern seperti ketika Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Ya, bisa dibilang lokasi negara Belgia ini memang kurang strategis karena dikelilingi oleh beberapa negara yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Sehingga negara ini sangat rentan dengan ancaman dari negara lain. Akan tetapi, kondisi di benua Eropa saat ini sudah jauh lebih aman karena semuanya bersatu di bawah naungan Persatuan Uni Eropa. Sehingga kemungkinan terjadinya perang menjadi sangat kecil. Fakta kedua, memiliki jalur kendaraan tram terpanjang sedunia. Seperti kebanyakan negara lainnya di Eropa, negara Belgia juga memiliki sistem transportasi publik berjenis tram. Tram ini memiliki konsep seperti kereta pada umumnya, namun ia memiliki jalur lintasan yang seringkali bergabung dengan jalan-jalan umum di perkotaan. Nah, khusus untuk negara Belgia, mereka memiliki sebuah rute tram yang memiliki jalur lintasan terpanjang di seluruh dunia. Jalur tram yang dinamakan Coast Tram atau dalam bahasa Indonesianya adalah tram jalur pesisir, memiliki jalur sepanjang 68 km. Rute yang dilalui tram ini dimulai dari wilayah De Pane hingga wilayah Knokke Heist. Fakta ketiga, tempat kelahiran hidangan kuliner waffle. Mungkin kamu sudah pernah mencoba makanan yang enak ini. Sebuah waffle yang bisa diberi berbagai macam topping seperti es krim, coklat, sirup, dan lain sebagainya, ternyata merupakan makanan yang berasal dari negara Belgia. Makanan waffle pertama kali dibuat oleh para penjual makanan yang berdekatan dengan beberapa gereja di Belgia pada abad ke-15. Sejak kemunculannya, waffle sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Belgia. Dikarenakan bahan-bahan yang mudah diperoleh seperti gandum, oat, dan biji-bijian lainnya, membuat hidangan waffle menjadi sangat mudah untuk dibuat. Fakta keempat, tempat kelahiran komik-komik terkenal. Beberapa komik dan kisah anak-anak paling legendaris di seluruh dunia, seperti The Adventure of Tintin, The Smurfs, dan lain sebagainya, ternyata lahir di tangan para komikus dan seniman Belgia. Terima kasih Belgia atas segala kenangan dari masa kecil kami. Fakta kelima, salah satu produsen coklat terbanyak di dunia. Di samping beberapa negara lainnya yang terkenal dengan produk coklat seperti Swiss dan negara lainnya, negara Belgia juga merupakan produsen coklat yang sangat terkenal. Bahkan, industri pembuatan coklat juga menjadi penyumbang besar bagi pertumbuhan ekonomi di Belgia. Setiap tahunnya, Belgia mampu mengekspor sebanyak 650 ribu ton produk coklat. Banyak sekali ya. Usai sudah pembahasan kita mengenai 5 fakta menarik negara Belgia. Untuk memperoleh informasi terkini dan wawasan menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta. Terima kasih Fakta Hunter, dan sampai jumpa di video berikutnya.